Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ada adab-adab ketika kita berbuka puasa. Yang pertama, segerakanlah berbuka ketika mendengar adzan maghrib. Kemudian yang kedua, awalilah buka puasamu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim dan dahulukanlah memakan kurma sebelum meminum air. Sesudah itu, baru minum air. Kemudian baru membaca doanya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabat dhamak wa btallatil uruk wa thabatal ajru insyaallahu ta'ala. Allahumma ya azim, ya azim, ya azim, ighfirid dhambal azim fa innahu la yaghfirud dhambal azim illa al-azim. Kemudian berdoalah, sebab pada saat berbuka kita diberi kesempatan untuk doa yang mustajab. Terima kasih, semoga bermanfaat.